Popo Friends. Apa kabar hari ini? Ketemu lagi dengan kita Sisi Corgi Cafe Latte dengan aku, Mami Sisi, dan dengan Karamel Anabul yang kubawa hari ini. Nah, sekarang ini kita sedang ada di area The Breeze BSD City yang pet friendly. Dan saat ini kita sedang akan ke Kumulo Creative Compound, posisinya di situ. Si Kumulo Creative Compound ini berisi toko-toko UMKM kecil yang menjual berbagai macam barang-barang pernak-pernik. Aku pengen lihat pernak-perniknya. Di situ juga ada yang berisi keperluan Anabul. Terus habis itu di situ juga jual makanan dan minuman. Nah, teman-teman penasaran? Soalnya sebenarnya tempat ini tuh arsitekturnya menarik banget. Jadi aku penasaran dan kita udah masuk ke dalam bucket list. Kita mau review untuk Kumulo Creative Compound ini. Yuk kita ikuti teman-teman. Popo Friends, saat ini kita sedang ada di Kumulo Creative Compound. Kita sudah sampai. Kalau kalian lihat, ini adalah toko-toko yang ada di dalam Kumulo Creative Compound ini. Kita ada di pusatnya ini, di tengahnya dengan apa ini hiasan arsitektur yang ada di belakang aku. Kelihatan cantik banget ya, sama ditambah dengan gedung-gedung arsitekturnya. Jadi kayaknya menambah ciamik gitu deh. Kayaknya bagus aja gitu secara arsitekturnya. Kita mau lihat-lihat ya sebenarnya toko-toko yang ada di sini tuh terdiri dari toko-toko apa aja sih. Aku juga udah punya bucket list tempat makan yang mau kutuju nanti. Nanti teman-teman lihat ya kita mau makan apa. Oke, yuk ikuti. Nah, Popo Friends, sekarang kita ada di Fuku Noodle Bar, tapi aku lagi di posisi belakang di Tokyo Drinku. Jadi ini kayak vending machine di Jepang gitu. Aku udah penasaran, pengen coba. Ini minum-minumannya macam-macam sih, ada yang honey lemon, ichigo muruku, milk cocoa, matcha latte juga ada, soy matcha latte juga ada. Terus pembayarannya ini pakai GoPay. Enak juga ya, kita cobain ya gimana caranya. Ini kalau dilihat ini nih kayak kita masukin duit 1000 yen atau ini pengembaliannya, tapi sebenarnya ya nggak ada ya, ini kan cuma bohong-bohongannya aja ya. Kalau untuk pemesanannya sendiri ternyata pakai ini ya. Oke, sekarang kita mau coba vending machine-nya, kita coba minumannya ya, kita tap here. Terus aku pengen matcha oat latte 1, add to cart. Terus bottle aku pengen honey lemon. Ada di mana ya honey lemonnya ya? Ini honey lemon ya. Kamu mau honey lemon kan ya? Oke, kita klik honey lemon, add to cart. Oke. Nah, terus kita klik 2 item bayar. Pay item. Aku mau bayarnya pakai QR aja. Oke, Shopee Pay. Ah, Tokyo Drinku. Ada dapat cashback 1000 rupiah nih. Oke, udah berhasil pembayarannya. Cuma aku nggak tahu nih keluarnya dari sebelah mana ya.
tungguin sebentar ya. Jadi ternyata ini bentuknya vending machine, tapi semi-semi manual gitu. Ini minuman yang kita pesan, kalau yang di bottle, keluarnya dari bawah sini, tapi ada orang yang masukin. Dan kalau untuk minumannya, kalau minuman cup ya karena takut tumpah, keluarnya dari sini. Agak semi manual, tapi lucu sih untuk ide dan konsepnya bagus. Jadi kita kurang lebih nunggu mungkin sekitar 5 menit kali ya sampai minumannya available. Nah, sekarang kita mau cobain misobanya. Soalnya aku udah lihat review orang, katanya misobanya enak. Terus aku emang kangen banget sama soba Jepang. Terus ini model-modelnya kayak semi-semi Jepang gitu tempatnya. Kita lihat yuk, aku udah cek juga, Anabul juga boleh masuk. Ayo teman-teman. Oke, kita udah di depan Fuku Noodle Bar. Kita lihat yuk masuk. Ting. Karamel masuk yuk. Up, dingin-dingin adem. Karamel mau ngadem. Nah, Pau-Pau Friends, sekarang kita posisinya udah di dalam Fuku Noodle Bar. Ini suasananya khas Jepang banget ya. Ditambah dengan lagu-lagu Jepang juga. Terus ada ornamen-ornamen Jepang, terus tempat duduknya juga kayak gini bentukannya. Sebenarnya ini tempatnya nggak terlalu luas ya, cukup untuk 6 orang aja, semuanya duduk berjejer masing-masing. Kebetulan kita bertiga hari ini, kita mau cobain makanan-makanannya ya, teman-teman. Harusnya yang kudengar yang Fuku Misoba ini rasanya otentik Jepang banget dan enak. Terus kebetulan aku juga emang udah lama banget pengen makan soba, kangen makan soba. Yuk, cara pesannya kita lihat. Oh ya, karamelku juga boleh masuk loh di sini. Jadi karamel bisa numpang ngadem, panas soalnya di depan udah siang-siang. Kita lihat ya gimana cara ordernya. Cara ordernya kita masukin QR code. Jadi di setiap table ini ada QR code-nya. Kita scan barcode. Oke, Pau-Pau Friends. Nah, pesanan makanan kita udah datang. Yang kupesan ini adalah Fuku Misoba. Ini menarik banget ya. Isinya juga macam-macam ini. Kayak ada bumbu-bumbuannya, terus ada daging ayam, terus ada telur setengah matangnya. Kita aduk-aduk ya. Wah. Aduk-aduk, terus ada bumbu-bumbunya juga, ini ditaruh, ini kayak sambelnya ya, ada sambelnya juga, ada seaweednya juga, terus ada keju juga nih, bener kan ya keju? Cobain daging ayamnya ya. Ayamnya juga enak. Boleh nih buat dicoba. Menurut aku recommended, terus ada pedes-pedes gimana gitu. Nggak sampai pedes banget tapi rasa ada chilinya. Buat Pau-Pau Friends yang mau nyobain makan ala-ala Jepang, bisa nih nyobain makan di sini. Kau makan daging ayamnya. Daging ayamnya manis-manis pedas gitu. Enak nih. Nah, sama aku juga mau review satu makanan lagi. Ini namanya Fried Meat Yao. Fried Meat Yao. Ini kalau ini kayak kue tiao goreng gitu ya. Udah blended dengan telur, sayur-sayurannya. Sama ada dagingnya juga sih. Coba ya.
enak sih. Tapi menurut aku kayak kue tiaw goreng sih, kue tiaw. Berasa sih wanginya juga berasa. Tapi aku lebih suka sama kukumi sobanya. Asli mantep banget kukumi sobanya. Boleh coba. Ya, jadi buat Pau-Pau Friends yang lagi keliling-keliling di Kumulo Compound Park dan lagi nyari-nyari tempat makan yang ala-ala dan pengen nyari, aduh kira-kira makan apa nih, boleh banget cobain Fuku Noodle Bar ini karena menurut aku Fuku Misobanya itu recommended, enak, berasa, enak sih, enak, secara rasanya oke banget sih, berasa creamy dan creamy telurnya itu berasa banget, jadi teman-teman boleh banget buat cobain di sini. Terus ini juga ada honey lemon, aku belum coba nih. Yang pengen coba-coba vending machine ala-ala, biarpun bukan mesin beneran, tapi orang, tapi boleh coba. Asamnya dapat loh ini. Asam manisnya dapat banget, enak. Boleh, ini harganya Rp22.000 nih. Kalau Fuku Misoba harganya Rp45.000. Coba. Nah ini juga aku udah coba, cuma nggak ada sedotan nih, jadi belum keaduk sebenarnya. Cum. Ini aku juga pesen ini matcha latte. Udah diminum karena tadi kita haus banget. Aku haus banget. Kita cobain ya. Enak nih berasa macamnya. Kalau lebih keaduk sampai bawah, ini kayaknya masih banyak yang di dasar nih. Kalau keaduk sampai bawah lebih berasa, ini berasa susu matcha sih. Oke. Boleh dicobain matcha latte-nya, menurut aku recommended juga, enak. Dan ini honey lemonnya sih asli, enak. Sama Fuku Misoba. Mantap. Boleh coba ya Papa Friend. Thank you. Nah, Papa Friends, sekarang kita ada di depan Kindok Goods. Kita mau lihat ada barang-barang apa aja sih yang bisa dibeli untuk Anabul aku. Jadi kesimpulannya setelah kita mengelilingi Kumulo Creative Compound ini, tempatnya menarik dan
banyak toko-toko yang lucu-lucu juga, jual pernak-pernik lucu. Tadi kayak pernak-perniknya kayak perhiasan juga ada, terus yang kayak pakaian, jual tas juga ada. Tapi juga banyak jual kayak aromaterapi ya, di beberapa toko tadi aku lihat banyak jual aromaterapi. Terus yang mau minum kopi juga ada, jus-jusan juga ada. Kalau ice cream, kebetulan aku belum lihat ice cream karena tadi Manatee-nya nggak ada ice cream, tapi harusnya di toko lain ada aja ya yang jual smoothies begitu. Lalu kalau pengen beli keperluan anabul, kalian juga bisa kesini karena ada Kin Dog Food. Jadi kalau pengen beli apa cemilan kayak rabbit ears atau cemilan dari cemilan-cemilan lain, atau mau apa cobain sampo, kayak tadi aku juga ada beli sampo, atau mau beli tali harness juga ada di Kin Dog Food. Mainan anabul juga ada di Kin Dog Food, kalian bisa ke sana. Atau kalian kalau pengen makan minum, kalau yang tadi aku lihat makan minum beratnya kebetulan cuma si Fuku Noodle Bar. Misobanya itu Fuku misobanya recommended, jadi boleh dicoba. Sama mau cobain vending machine ala-ala Tokyo gitu, ada juga di sini. Kalian boleh banget cobain ke sini. Enaknya mungkin sore-sore supaya lebih adem buat anabul. Oke, teman-teman, sampai jumpa. Pau-pau friends. Bye-bye.